Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bangga Gamer Channel, guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini gua ada di game Eggy Party lagi, guys. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu disehatkan terus ya, guys. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini gue akan ngasih tahu cara mendapatkan skin gratis Eggy Party ya, guys. Nah, bagaimana cara mendapatkannya skin gratis? Tonton terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, guys. Dan juga diklik tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari channel ini. Oke, guys, kita langsung aja ke caranya, guys, atau ke tutorialnya. Jadi caranya itu biar kalian mendapatkan skin gratis, kita ke event ya, guys. Terus ke mencari kelinci bulan. Nah, ini eventnya lagi mencari kelinci bulan ya, guys. Event mendapatkan skin gratisnya. Nah, di sini ada kayak kue gitu ya, guys. Kue kelinci bulannya. Dan ini gue login dapat ya, dapat 10. Nah, gue dapat 10 kue kelinci bulan. Nah, jadi kue kelinci bulan ini bisa ditukarkan dengan skin gratisnya ya, guys. Nah, di sini kalian bisa misi-misi untuk mendapatkan kue kelincinya ya, guys. Dan gue barusan dapat setelah login ke game Eggy Party ini dapat 10 ya, guys. Nah, terus kita klik tukarkan hadiah. Nah, di sini tempat menukarkan skin gratisnya ya, guys. Dan di sini kue kelinci gue udah ada 75 ya. Jadi gue bisa langsung menukarkan skin gratis kelincinya, guys. Nah, ini ya skinnya. Satu item ini harganya ada yang 16, terus 24, ada yang 32 juga ya. Nah, ini karena kue bulan gue udah mencukupi untuk menukarkan skinnya ya, guys. Jadi gue akan langsung aja tukarkan. Kita tukarkan celananya dulu, 16 kue. Mantul. Sekarang bajunya 24. Dan satu lagi topinya ya, guys, 32. Jadi yang paling mahal adalah topinya ya, guys. Nah, ini dia set gratisnya, yaitu dapat set kelinci ya, guys. Lucu sekali. Dan kuenya tinggal sisa 3 kue kelincinya. Di sini juga sebenarnya bisa kalian dapatkan item-item gratis lainnya ya. Bisa ditukarkan, guys. Tapi kalian harus mencari kue kelincinya dulu ya. Dengan caranya misi, guys. Nah, ini gue akan misi ya, guys. Mainkan satu kali klasik, terus lolos di 3 stage. Nah, gue akan mainkan ya. Nah, ini guys, set kelincinya ya. Gue langsung pakai ya, guys. Dan gue akan langsung mainkan ke pestanya, guys. Nah, guys, ini sudah gue pakai skin gratisnya, skin kelinci ya. Mantul. Dan ini gue main di klasik ya, guys. Karena ada misinya juga ya tadi untuk mendapatkan kuenya lagi, guys. Jadi nanti kita bisa tukarkan kuenya dengan item-item lainnya juga, guys. Karena masih ada item lainnya ya tadi, guys. Gue apakah bisa lolos, guys? Lah. Oh, ini ya, guys. Ternyata ada yang palsunya ya. Untung gak ke portal, guys. Cleaning, finish di depan. Gue ke satu, guys. Mantul. Juara satu. Ayo, ayo, ayo. Semangat, semangat. Gue bisa jadi hantu, guys. Nah, mode hantu. Sudah selesai. 24 orang yang lolos. Baru stage pertama, dan sekarang ke stage 2, pemandu sorak. Bagaimana nih, guys, gamenya pemandu sorak?
Gue baru coba ini guys, gamenya kayak gimana ya. Ikuti gerakan kapten. Oh, ikuti guys. Caranya? Oh, salah. Gue ngerti guys. Dan kita dikasih nyawa gitu ya, di atasnya log gitu guys, nyawanya. Lah, salah. Harus serius itu ya guys. Naik level guys, level 7. Tapi kita lihat apakah sudah selesai misinya ya. A new event has come to the Eggy Playground. Kita ke event lagi, terus ke mencari kelinci bulan. Nah, udah guys, udah selesai, kita ambil kuenya, dapat 5 lagi ya. Dan satu lagi ini lolos ke stage. Oh, harus ke 3 ya guys, lolos 3 stage mode klasik. Nah, kita coba main lagi aja ya guys, mudah-mudahan bisa lolos ke 3 stage. Pendaki cookies. Ini kayaknya gue baru coba lagi guys, permainannya pendaki cookies. Kita harus ngapain nih? Kayaknya harus naik-naik kayak gitu ya. Soalnya pendaki cookies guys, dari judul gamenya ya. Anjing, kurang aja. Agak jahil dikit guys. Kita lempar. Ya, nggak bisa naik. Finishnya masih jauh kan? Di atas guys finishnya ya. Ini harus ngapain sih? Lah, wah susah juga guys ini ya, pendaki cookies. Ya, kalah lagi guys. Gak sampai ke 3 stage guys. Gak apa-apa lah, nantilah gue akan lanjutkan ya guys. Love me? Kita klaim-klaim dulu ini, gue dapat hadiah yang lainnya guys. Ambil aja langsung semua, lumayan. Love me? Love me not. Love me? Love me not. Lumayan guys, dapat banyak hadiah. Nah oke guys, jadi gitu ya cara mendapatkan skin gratisnya ya. Dan gue sudah mendapatkan skin gratisnya ya guys, yaitu skin kelinci ini guys, yang sudah gue pakai. Lumayan lucu juga ya skinnya guys. Jadi buat kalian yang belum tahu, bisa tirukan dengan cara gue tadi ya guys, untuk mendapatkan skin kelinci gratisnya. Nice. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bisa menghibur kalian semua dan juga semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di share videonya ke teman-teman kalian dan tentunya juga di subscribe. Maaf jika ada salah-salah kata yang gue ucapkan. Saya Bang Ligi merpamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.